selamat datang di video pawai ataupun pesta ogoh-ogoh Bali ya, besok hari raya Nyepi. Sekarang adalah hari pengerupukan ataupun pesta ogoh-ogoh ya, di mana rakyat Bali sekarang lagi menyaksikan pawai ogoh-ogoh sampai dengan jam 12 malam ya. Ini seru banget ini, seluruh masyarakat warga Bali tumpah ruah ke jalanan hari ini malam ini, karena besok adalah hari raya Nyepi ya. Jadi Nyepi itu tidak boleh menyalakan api, listrik, masak-masakan dan lain-lain, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar mengendarai kendaraan bermotor dan juga mobil ya. Sekarang adalah pawai ataupun pesta ogoh-ogoh Bali ya. Selamat menyaksikan video dari saya berikut. Making video for the YouTube. Thank you. Ini adalah ogoh-ogoh yang sudah lewat. Thank you.
garis ini kan garis ini kan lagi Oke, akhirnya acaranya sudah selesai ya. Ini acara pawai ataupun pesta ogoh-ogoh Bali, di mana ini adalah dinamakan hari pengerupukan. Ya. Pengerupukan itu pawai ataupun pesta ogoh-ogoh, di mana satu hari menjelang hari raya Nyepi besok ya, hari raya Nyepi besok. Sekarang satu hari sebelumnya adalah pawai ataupun pesta ogoh-ogoh ya. Di belakang sudah selesai itu semuanya, sudah selesai. Saya juga sudah mulai mau meninggalkan tempat ya. Mulai besok tanggal berapa ya, besok jam 6 pagi pokoknya itu saya sudah mulai gak bisa menyalakan apanya ini di jalan raya. Saya tuh sudah mulai gak bisa menyalakan handphone, tidak boleh memasak, tidak boleh nyalain listrik, tidak boleh apalagi ya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, tidak boleh apalagi mengendarai mobil. Jadi semuanya hari bebas tanpa kendaraan, tanpa listrik, tanpa cahaya dan lain-lain semuanya ya, tentu saja di Bali ini tuh. Jadi saya juga tidak bisa mengakses HP, mengakses WiFi, mengakses kuota internet dan juga tidak bisa apalagi ya, banyak tentunya di acara pawai ataupun pesta ogoh-ogoh ini. Tidak bisa nonton TV juga ya saya, jadi tidak ada akses WiFi, kuota internet dan lain-lain ya. Jadi sekarang saya sudah masih di jalan raya, sudah mau pulang ke tempat tinggal saya, tinggal jalan kaki saja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya ini. Mudah-mudahan video ini bagi Anda yang pernah ke Bali mungkin mengobati rasa kangen Anda terhadap Pulau Bali ya. Oke, jadi saya ucapkan terakhir kali selamat Hari Raya Nyepi buat yang melaksanakan dan memperingatinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tentunya. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Itu saja. Bye bye.